Alhamdulillah, setelah saya Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan, Amiruddin Nahrawi, tentunya barusan saya bentuk lembaga dakwah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan. Alhamdulillah yang diketuai oleh Kiai Isa Sakum. Dan alhamdulillah tadi sudah saya lantik, dan beliau ini adalah sebagai pembina Kiai Muhammad Sanan. Tapi beliau juga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan. Beliau inilah yang memajukan bagaimana NU mulai dulu dengan saya dari 92. Beliau adalah sekretaris, saya ketua, Gubernur Haji Herman Deru itu adalah bendahara. Nah ini penting dalam sejarah kita pernah memajukan NU. Nah sekarang karena saya sudah menjadi ketua PWNU, insya Allah saya bisa memajukan NU Sumatera Selatan. Kemarin sudah ada hibah 10 hektar tanah. Ini alhamdulillah sudah dalam waktu dekat bulan Juni ini sudah tanah itu dikerjai oleh para petani, ada penggemukan sapi yang hanya umurnya tidak sampai setahun bisa dijual untuk mengimbangi bagaimana supaya Lampung bisa nyuplai ke Palembang. Kenapa tidak kita yang nyuplai sendiri? Nah ini penting sekali bahwa NU Sumatera Selatan dengan visi dan misinya yang selalu kita up to date, apa yang baru tentunya karena dengan 4.0, dengan teknologi yang sekarang saat ini sudah maju, tentunya Profesor John Nesbitt dalam abad globalisasinya, tentunya kita jangan ketinggalan. Ketika kita ketinggalan, tidak pernah masuk medsos, tidak pernah masuk berita-berita, maka kita ketinggalan. Nah inilah pentingnya wartawan-wartawan kita yang satu hari nongkrong di sini. Nah, apa sih kemajuan NU Sumatera Selatan supaya diberikan? Nah ini, jadi sampean-sampean itu di sinilah. Ada berita kita, selalu kita ada berita-berita itu. Tentunya dengan demikian, saya selalu mengharapkan para wartawan selalu ada di sini. Bertiga ini. Nah, bertiga semua ada. Karena berita yang lain tidak perlu lagi terlalu banyak, tiga yang cukup. Dengan tujuan bentuknya lembaga dakwah bagi pemerintah. Ah, gunanya lembaga dakwah ini supaya jangan sampai ya ada aliran-aliran yang lain seperti Wahabi, HTI, ya Syiah, tentunya Takfiri di Sumatera Selatan, supaya karena para kiai-kiai ini masjidnya di Sumatera Selatan mayoritas Nahdlatul Ulama. Karena dia hanya menyusup-menyusup nanti jadi imam, nanti tidak wirid di masjid-masjid dan musala, itu penting itu. Ini saya untuk ya jangan sampai itu terjadi. Harapannya cak dengan lembaga. Harapannya supaya kita mari mengikutilah selalu update, selalu aktual, faktual apa yang kita dakwahkan itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Artinya hukum itu begini, al-hukmu yatiru ma'an illa wujudan wa'adan. Hukum itu berputar menurut keadaan adanya dan tidak adanya. Jadi lembaga dakwah itu selalu memberikan yang terbaik kepada manusia. Khairun nas amba'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Tentu inilah pentingnya. Media dakwah terutama medsos itu penting sekali. Cek, dengan dibentuknya lembaga dakwah di PWNU Sumatera Selatan, apa akan ada lembaga dakwah di 17 kabupaten? Oh iya, iya sudah ada sekarang. Sudah ada sekarang. Jadi karena PWNU ini baru, jadi dibentuk baru. Setiap ketua baru, maka lembaga-lembaga dakwah, lembaga, semua lembaga, habis masa jabatannya. Dibentuklah baru hari ini. Kalau di daerah-daerah 17 kabupaten kota sudah ada lembaga dakwahnya. Untuk program awal lembaga dakwah ini seperti apa, Cak? Awal memberikan bagaimana supaya bagaimana COVID ini masuk di Palembang kepada jamaah jamiah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan untuk mencerdaskan jangan sampai kena tapi ada amalannya tentunya. Amalannya itu membaca dengan pertama 3 kali Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un bil ardi wala bis sama' was sama'. Itu dijamin oleh Allah. Insya Allah selamat. 3 kali dibaca.
Dengan demikian tentunya inilah harapan kita, insya Allah lembaga dakwah yang baru dilantik hari ini insya Allah akan memberikan manfaat. Demikian.